24 tahun silam, peristiwa politik yang dikenal dengan nama reformasi terjadi di Indonesia. Berbagai momen penting kala itu terekam sepanjang bulan Mei. Ada yang masih ingat? Jika tidak, kita buka lagi data arsip sejarahnya. Memasuki bulan Mei 1998, krisis moneter membuat ekonomi rakyat semakin terpuruk. Eskalasi aksi dan protes mulai meluas ke berbagai kota. 12 Mei, tragedi penembakan Trisakti. Hingga 17 Mei, kerusuhan semakin memanas, pembakaran dan penjarahan terjadi. Tidak hanya di Jakarta, tapi meluas ke berbagai wilayah. 18 sampai 19 Mei, ribuan mahasiswa menginap dan bertahan di gedung DPR MPR. Tuntutan mereka satu, Soeharto harus turun dari jabatan presiden. Pada 21 Mei 1998, Orde Baru tumbang, Soeharto mundur sebagai presiden.